Shalom saudara dikasih Tuhan, kita baca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setia. Arti kata setia menurut Alkitab. Dalam Perjanjian Lama kata setia dipakai kata emuna, yang bermakna kokoh, tidak berubah, menjaga. Orang yang setia menurut Perjanjian Lama adalah orang yang dapat dipercaya, memiliki keyakinan dan pendirian yang kokoh, tidak tergoyahkan, menjaga sikap dan janjinya. Dalam Perjanjian Baru ditulis dengan kata pistos. Orang yang setia artinya orang yang dapat dipercaya, orang yang teguh dalam sikap dan perbuatannya. Lawannya orang yang setia adalah orang yang tidak taat, berubah-ubah, tidak konsisten. Omongannya dan perbuatannya tidak bisa dipegang. Setia seperti barang antik, sulit didapat. Setia jika diibaratkan barang, makin lama makin susah dicari. Barang langka, sulit diperoleh. Apalagi di zaman sekarang ini. Beberapa hari ke depan, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang kesetiaan. Jika saja setia masih seperti yang dahulu, dunia kita lebih tentram, damai dan indah. Setia yang dahulu seperti apakah? Saat kita menikah, setia kita ucapkan sebagai ikrar pengikat pernikahan kita. Waktu kita mulai merintis usaha yang kecil, setia juga menjadi doa kita kepada Tuhan. Jikalau kita mulai bekerja menjadi karyawan rendahan, kita menganggukkan kepala kepada majikan atau atasan sebagai tanda setia. Seiring berjalannya waktu, roda kehidupan yang terus bergerak, maka derajat kesetiaan semakin menurun. Pudar secara pasti. Kata setia sangat menentukan. Orang yang mengaku beriman adalah orang yang setia. Orang yang bisa dipegang perkataan dan perbuatannya. Orang yang kokoh dalam kepribadiannya. Makanya sering dipakai ungkapan orang yang berkarakter. Maksudnya tidak mudah goyah. Dalam bahasa sehari-hari disebut tidak berubah-ubah. Iman ditentukan juga dari kesetiaan. Kita jangan main-main dengan kata setia. Ayat renungan kita pada saat hari ini mengingatkan kita. Suatu saat nanti, Tuhan akan berkata kepada kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus, pada akhirnya kelak tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Tuhan mencari orang setia. Mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi.
Tuhan ingin melimpahkan kekuatannya, kekuasaannya kepada mereka yang bersungguh hati yang setia kepadanya. Sebaliknya Tuhan akan menyembunyikan wajahnya dari orang yang tidak setia seperti yang dikatakannya. Dalam Ulangan 32 ayat 20, ia berfirman, "Aku hendak menyembunyikan wajahku terhadap mereka dan melihat bagaimana kesudahan mereka, sebab mereka itu suatu angkatan yang bengkok, anak-anak yang tidak mempunyai kesetiaan." Apa status kita saat ini? Apa status saudara saat ini? Orang tipe apakah saudara saat ini? Orang setiakah atau sebaliknya? Banyak orang mengklaim dirinya orang baik hanya berdasarkan status. Karena kaya, karena pandai, karena sukses, maju dalam pelayanannya, menepuk dada sebagai orang baik. Baik belum tentu setia. Amsal membedakannya dalam Amsal 20 ayat 6 mencatat, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Jujur bicara. Dewasa ini sulit sekali mencari orang yang benar-benar setia. Setia tidaknya kita bukan kata kita, juga bukan penilaian kita. Orang di sekitar kita dan Tuhanlah yang bisa menyaksikan kita orang setia atau bukan. Rasul Paulus yang sangat rendah hati itu berkata dalam 1 Timoteus 1 ayat 12, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Jadilah orang yang setia. Berusahalah untuk menjadi orang yang setia. Setia mesti dipraktikkan dari hal-hal kecil. Pegang kuat-kuat janji Tuhan. Mazmur 101 ayat 6 mencatat, "Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercelah akan melayani aku." Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami mengucap syukur. Sungguh besar kasih setia-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan istirahat Tuhan tidur. Terima kasih untuk firman-Mu yang menerangi setiap pemikiran kami. Untuk mengisi pemikiran kami supaya di hari esok kami semakin hari semakin setia. Terpujilah nama. Berkatilah Tuhan seluruh para pendengar yang mendengarkan program Santapan Rohani pada saat malam hari ini. Berkati Tuhan dalam istirahat tidurnya. Bangun pagi esok hari, bangun dengan sukacita dan sejahtera. Berkati keluarga, anak-anak cucunya yang berkati. Berkati hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian pendengaran firman Tuhan pada saat malam hari. Tuhan Yesus memberkati. Berjumpa kembali kita di hari esok. Haleluya. Amin.